Apa khabar semua? Dalam video ni, kita nak tengok pasal siapa sebenarnya Elon Musk ni. Ada orang kata dia ni founder Tesla. Tapi kalau korang nak tahu, sebenarnya bukan dia yang tubuhkan Tesla tu tau. Nanti saya cerita. Ada juga orang kata yang Elon Musk ni macam real life Iron Man. Sebab dia ni billionaire, sangat kaya. Lepas tu buat roket. Lepas tu dia plan nak pergi ke planet Mare. Dia juga buat kereta elektrik dan banyak lagi benda yang pelik-pelik yang orang kata tak akan jadi. Tapi dia boleh buat sampai jadi. Kiranya sekarang ni Elon Musk ni bila dia cakap apa-apa je, memang orang take it serious. Dan pada masa yang sama, dia juga suka troll orang dekat Twitter. Ha, ada pula masa dia nak main Twitter kan? Okey, jom kita tengok siapa sebenarnya Elon Musk ni. Baik, pertama sekali, ini ramai orang tak tahu, Elon Musk ni nama penuh dia adalah Elon Reef Musk. Jadi, ramai yang kenal dia sebagai Elon Musk lah. Elon Musk ni, dia pernah menjadi orang paling kaya di dunia dengan kekayaan sebanyak hampir 1 trilion ringgit. Ha, gila tak? Macam mana ada seorang manusia boleh kumpul net worth sebanyak tu? Tapi sekejap je lah dia punya value sebanyak ni. Sebab masa tu saham Tesla melonjak naik gila-gila dan Elon Musk ada 20% share dalam Tesla. Dan kita pun tahu yang Tesla sekarang ni adalah company automotif yang paling bernilai dalam dunia. Ha, betul tu. Lebih bernilai dari Toyota dengan Ford dengan Volkswagen. Walaupun dia jual kereta sikit je. Cuma net worth Elon Musk ni dia sangat volatile lah. Dia naik dan turun dengan cepat sebab company yang dia ada ni memang stok dia kejap naik, kejap turun. Tapi dia punya turun tu masih ada bilion-bilion jugalah duit dia. Dan ramai juga yang tak tahu yang Elon Musk ni sebenarnya dia bukan orang US tapi dia berasal dari Afrika Selatan. Mak dia orang Kanada dan ayah dia orang Afrika Selatan dan dia dibesarkan di Afrika Selatan lah. Jadi Elon Musk ni dia berpindah ke Kanada masa umur dia 17 tahun. Katanya sebab nak mengelak kena masuk tentera. Jadi bila dah sampai Kanada, dia pun masuk ke Queen's University dan lepas tu masuk ke University of Pennsylvania. Dan degree Elon Musk ni adalah dalam economics dan juga fizik. Ha, part ni ramai confused sebab Elon Musk ni ada company macam Tesla dengan SpaceX yang buat roket tu. Jadi orang ingat dia ni graduate engineering. Tapi sebenarnya tak, dia adalah graduate fizik. Yang bestnya lepas tu dia dapat masuk Stanford tapi tak pergi sebab nak buat bisnes. Ha, jadi orang yang dapat masuk Stanford University ni bukan calang-calang orang lah. Maknanya bukan kata dapat degree Stanford tu dah cukup hebat. Yang tak dapat degree pun tapi dapat masuk, hebat juga. Jadi kalau seorang ni dapat masuk Stanford tapi tak pergi, korang rasa kenapa? Ha, mestilah sebab dia dah ada bisnes yang sangat tinggi potensial dia. Kalau tak, tak akanlah tak pergi Stanford tu. Berpuluh ribu kot orang apply tak dapat masuk. Dia dah dapat, boleh pula reject kan? Dan memang masa tu Elon ni dia tengah bina satu software company dengan abang dia Kimball dan nama company tu adalah Zip2. Zip2 ni akhirnya dibeli oleh Compaq. Ha, siapa sini ingat lagi company Compaq? Dulu dia buat komputer. Compaq ni beli Zip2 dengan harga 1.2 bilion ringgit pada tahun 99. Ha, 1 bilion tu jual company. Memang tak agak-agak ah. Patutlah dia tak pergi Stanford tu. Lepas tu Elon Musk ni dia buat pula satu company untuk aset payment dekat internet yang sekarang ni kita panggil sebagai PayPal. Company ni pula eBay beli pada tahun 2002 dengan harga 6 bilion ringgit. Ha, bilion tau, bukan million. Jadi dari 6 bilion ni adalah share Elon Musk ni dan menjadikan dia sangat kaya lah. Katakan dia dapat 1 bilion dalam bank dia. Kalau korang lah ada 1 bilion ni, nak buat apa? Nak kerja lagi ke atau nak retire dan relax saja? Ini umur dia baru awal 30-an tau. Ha, nak buat apa duit yang banyak macam ni? Jadi walaupun orang mungkin akan simpan duit tu atau invest supaya duit tu tak habis, Elon ni decide untuk masukkan duit dia untuk buat company lain. Tahun yang sama juga, time dia jadi kaya tu, tahun 2002, dia pun start satu company aerospace yang bernama SpaceX. Ha, daripada buat software kepada buat roket. Korang rasa masuk akal ke? Ke rasa macam buang duit je? Lepas tu pula, dia kata tujuan dia buat SpaceX adalah untuk establish koloni manusia dekat Mareh sana.
Aduh, betul ke tidak dia ni? Ingat senang ke? Jadi lepas tu dia startlah rekrut orang-orang yang bijak pandai untuk buat roket untuk SpaceX ni. Diorang dulu pernah buat trip pergi Rusia untuk beli alat untuk roket diorang, tapi orang Rusia gelakkan je. Last kali diorang decide untuk buat sendiri roket-roket ni. Kalau ikutkan, space program ni biasanya state funded lah. Kalau dekat US, diorang ada NASA. Jadi diorang ambil duit cukai dari rakyat diorang dan bagi sikit dekat NASA untuk space exploration dengan research. Jadi itu yang ada sampai manusia dapat pergi bulan tu. Cuma tak adalah diorang sampai nak pergi dekat Marikh sana. Jauh kot. Tiba-tiba datang pula seorang billionaire ni kata yang dia nak buat roket pergi Marikh guna duit company dia sendiri. Itu yang orang gelakkan je. Sampaikan idola Elon Musk sendiri macam Buzz Aldrin. Dia ni orang kedua yang jejak kaki dekat bulan selepas Neil Armstrong. Dia pun kutuk Elon Musk punya projek ni. Jadi dia sedih sikit lah. Ada orang sebelum ni buat autobiografi untuk Elon Musk dan semua cerita dia ada dalam buku tu. Dan bila saya baca tu, memang sangat inspiring. Untuk dapatkan roket yang betul-betul okey untuk mission dia tu, diorang dah fail 3 kali tau. Setiap kali fail tu, memang berbilion lah duit hilang. Elon kata kalau launch kali keempat tu pun fail, memang dia akan tutup company tu sebab dah tak ada duit lagi. Dan akhirnya launch keempat tu menjadi. Memang semua orang lega lah. Lepas tu terus dia dapat kontrak dari NASA untuk hantar equipment pergi ke ISS. Kontrak tu memang berbilion dolar lah dan dengan duit tu dan duit kontrak-kontrak lain, sampai sekarang SpaceX ni survive dan masih lagi aktif dengan misi dia nak pergi ke Marikh. Kalau korang nak tahu, Malaysia sendiri pernah hantar satelit nama dia Razaksat guna roket Elon Musk ni. Mungkin satu lagi company yang membuatkan Elon Musk ni sangat popular adalah Tesla. Syarikat yang buat kereta elektrik paling banyak dekat dunia sekarang. Ramai orang ingat Elon yang start Tesla ni, tapi sebenarnya orang yang start company ni adalah Martin Eberhard dan Mark Tapening pada tahun 2003. Disebabkan Elon dah kaya masa tu, pada tahun 2004 dia pun invest lebih kurang 25 juta ringgit ke dalam Tesla. Dengan investment yang banyak tu, automatik dia jadi major shareholder dan jadi pengerusi company tu. Jadi bila dia dah ada stake dekat dalam company, mesti dia pun nak push company ni supaya berjaya sebab dia nak protect investment dia. Tapi nak buat kereta elektrik ni punyalah susah sampai company ni sikit lagi nak bankrupt. Ada satu masa tu Elon Musk sendiri kena top up guna duit dia sendiri sebanyak 120 juta ringgit untuk make sure company ni masih boleh bernafas. Ha, kalau kita lah kan, sanggup ke nak letak duit banyak macam ni? Padahal kereta tak muncul lagi ni. Ini dalam pada masa yang sama dia tengah sibuk dengan SpaceX lagi. SpaceX pun nak terlungkup juga masa tu. Fuh, jadi dia ni memang hebat lah tanggung pressure. Kalau bos SpaceX dengan Tesla ni tak menjadi, berbilion duit dia hilang macam tu je. Jadi kes Elon Musk ni memang betul-betul nak kata kalau kita percaya something tu boleh buat, kita dah kira dan kita dah fikir dalam-dalam yang benda tu memang betul-betul boleh buat, kita cuba juga buat sampai jadi. Fail banyak kali pun tak apa, yang penting kita terus belajar something dan keep trying sampailah jadi. Dan kalau ada rezeki, menjadilah benda tu. Memang stres sikit masa nak jadi tu, tapi kalau dah jadi, memang puas hati. Ha, positif kan channel Hasbullah Syarah ni? Jadi dua company ni lah yang Elon Musk betul-betul orang kata letakkan heart and soul dia lah. Dan kedua-dua company ni berjaya. Kemudian baru dia buka company-company lain yang dia rasa ada potential. Ini macam hobi dia je lah. Kadang-kadang dia ada idea je, terus dia set up company baru. Contohnya, The Boring Company untuk gali terowong untuk kereta lalu sebab jalan dah jam sangat. Lagi satu company yang dia ada stake macam Neuralink, SolarCity, Tesla Energy, Hyperloop, OpenAI dan mungkin ada lagi yang kita tak tahu. Ha, jadi kalau satu hari nanti boleh naik flight pergi planet Marikh, korang nak pergi tak? Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah dan kalau anda dapat belajar something dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu channel ni dengan dua klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Dan jangan lupa sharekan juga video ni pada siapa-siapa yang anda rasa bermanfaat. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Ha, kalau sampai Marikh nanti, macam mana nak cek kiblat eh?